supaya tabib ini lebih bagus ada. Malaikat Jibril seketika duduk di hadapan Nabi mengaji dan belajar, duduk macam ini, duduk tawaruk, dan tidak ada duduk dalam sembahyang yang lebih afdal daripada duduk tawaruk atau juga daripada duduk ikhlas. Karena keutamaan duduk tawaruk dengan ikhlas itulah akhirnya terpilih dalam cara duduk waktu sembahyang. Boleh bersila duduk, boleh iktiba duduk, boleh ik'am duduk, itu semuanya jenis-jenis duduk. Boleh juga duduk seperti pada waktu makan, duduk dengan sebelah kaki, duduk atau juga dengan ka'datul maghdub alaihim, dengan duduk orang yang dibuka tangan di kebelakangan macam itu, itu juga duduk. Jadi sejumlah yang duduk tadi itu yang dipilih hanya dua saja. Satu, duduk ikhlas macam ini sebagaimana kita tahu ikhlas artinya macam mana? Duduk ikhlas dengan mendudukkan punggung ke telapak kaki kiri dan juga dengan mendirikan telapak kaki kanan secara tegak. Ini ikhlas, bukan sengek macam itu, bukan itu dalam kan, ini tegak, ini duduk ikhlas. Yang kedua, duduk tawaruk dengan menumbuhkan yang sebelah kiri ke sebelah kanan. Kata sebagian ulama dilengkungkan ke arah kiblat supaya jadi kaki kita yang sebelah semuanya mengarah ke arah kiblat. Dua duduk inilah yang dipilih di dalam sembahyang seafdal-afdal ibadah itu dalam sembahyang. Maka dua cara duduk yang terpilih tadi itulah yang diambil salah satunya oleh malaikat Jibril seketika duduk di hadapan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan satu pengajaran. Sebab mungkin kamu katakan itu kan orang duduk di hadapan Rasul, bukan di depan guru, bukan di depan tuan syekh, bukan di depan cikgu, bukan di depan orang tua. Tidak, Nabi kita bersabda, "Dzaka Jibril, itu dalam Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Jibril itu datang mendatangi kalian untuk memberikan pengajaran, tunjuk ajar kepada kalian semuanya. Nah, jadi seperti itulah dikatakan kalau pada waktu kita mengajar, sebab kamu nanti ada guru kamu, ada ustaz. Jangan sekali-kali duduk yang membuat hati orang jadi tergores. Cumanlah duduk membuat hati jadi tergores. Kita duduk macam ni. Ni abang saya ni, saya tak tahu. Jangan-jangan beliau ni salah satu daripada wali Allah. Jangan-jangan dengan beliau ni sudah ada syurga di sisi Allah. Jangan-jangan dengan beliau ini sudah mendapatkan ampunan dosa yang abadi di sisi Allah. Jangan-jangan sudah ada kepastiannya beliau mati dengan husnul khatimah. Tak sepatunya telapak kaki saya ini kemudian. Oh, baginda Nabi sangat etis sekali kalau pada penduduknya datang para sahabat dari kita. Layu kadi murikan abidin, tak akan Nabi kita lagi kita memberikan semacam itu. Ya di rumah santai, dari tak ada masalah, tapi di hadapan orang ramai. Jadi untuk tahbih, jadi mah dengan antuk duduk, maksudnya juga telapak kaki dalam baju atau juga dalam kain, sehingga telapak kaki kita tidak kelihatan. Kita punya kelek, mungkin santai sedikit, tapi tetap tertutup, sehingga telapak kaki kita tidak jadi cermin, tidak menjadi cermin kepada muka orang yang di samping. Di samping kalau pada saat kita duduk di depan orang yang kita sejani, katakan saja ada berhadapan dengan Tuan Sultan, itu yang diperkuat agung sekarang ini Sultan Abdul Halim, Sultan Kedah, mesti kita akan duduk sopan, hormat dan santun. Siapapun makhluk, tetap makhluk, tetap makhluk itu tidak semulia para malaikat. Kita sekarang bersama para malaikat dan juga di rumah Allah, dan kita sedang berada di bawah kegagalan dikitanya Allah Jalla wa'ala. Maka pada waktu kita di masjid, kita duduk sopan, kita duduk hormat, kita duduk seperti pada saat kita sedang berhadapan dengan para malaikat. Dan memang pasti malaikat sedang duduk bersama kita sekarang ini. Itu dijaga. Sebab kenapa? Sebab antum, Allah dah bagikan satu karunia yang Allah tak bagikan kepada kami. Allah bukakan dada antum untuk menghafal Al-Quran. Allah bagikan kekayaan Mercedes S-Class, BMW, Lexus, Harrier. Allah bagikan kepada sesiapa saja, orang kafir pun juga guna kereta Hamar, orang Hindu pun juga Hamar, mungkin pasir, orang yang paling dimurka dan
bukan yang kekayaan, jabatan dan kedudukan, tapi ilmu agama atau juga dengan iman dan takwa, Allah hanya berikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah sahaja. Allah tak bagikan ibadah kepada orang yang tidak geru-geruan. Maka pada saat antum dipilih oleh Allah Taala untuk menyimpannya, ada digital Al-Quran di sini nih. Digital itu aman, dia baca tak dapat pahala. Tapi kalau kita baca kan, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, itu sudah 30 kebaikan yang kita dapatkan. Bacaan di kita kalau sampai habis saja pada apa-apa, sebab kita setakat alat saja. Jadi kita yang dimuliakan oleh Allah, Allah mudahkan kita hafal, Allah mudahkan kita membaca, Allah mudahkan kita mengingat. Allah berfirman nanti kepada antum pada kiamat insyaAllah, Iqra wa rattil kama kunta turattil fa idza nazilataka idza akhiri ayatin turattiluha. Baca dan lantunkan, baca dan lantunkan, dan naik, baca dan naik. Sesungguhnya tempat kesudahanmu, tempat kediamanmu, pada lantunan ayat yang terakhir yang anda baca. Allah tak berikan kemudian yang semacam itu, melainkan karena Allah cinta kepada kita, cinta kepada antum semuanya. Maka kita buktikan kecinta Allah kepadaku, buktikan memang layak untuk kita menjadi orang yang dicinta dan yang disayangi oleh Allah dan Allah. Kita jaga sopan santun kita, kita jaga peradaban kita, lebih-lebih lagi kalau pada kita sedang berada di rumah Allah, di masjid. Kalau tak boleh duduk semacam yang saya sebutkan tadi, duduk silakan saja, tapi jangan sampai kaki kita undurkan, jangan sampai kita keluarkan, sehingga mungkin ada orang yang berasa hati, syukur-syukur kalau telapak kaki kita ini mulus bersih, kalau di sini ada kudis, di sini ada sofa, di sini ada parut, di sini ada anak kusiran orang. Nah, selalu tetap kita untuk abang ini di utara. Senyumlah, terus hati kita tengok orang duduk semacam itu. Ini diantara daripada makhluk insan yang nanti kita ajarkan kepada para sahabat. Tamadhi. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan.